kesalahannya dia. Itu nanti kita buktikan di persidangan setelah SFC menanggapi dan putusan selah. Setelah itu baru kita memasuki acara saksi, baru kita bisa buktikan. Kalau nantinya kemungkinan ada 3 saksi dari kepolisian dan 1 saksi kayaknya kalau setelah satu masyarakat keluar. Akan tetap? Tetap kami akan menikapi untuk menanggapi masalah eksepsinya si. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.